Hari ini saya mau cakap Sevi punya blower motor tak jalan lah. Okey. Yang saya punya case adalah resistor, apa itu resistor? Apa itu resistor? 4 pin lah. Okey. Ini adalah untuk control fan speed. Kalau rosak, you punya fan speed ada dua saja boleh. Satu atau dua boleh jalan. Dua speed dia tak jalan. Mana dia letak? Sini. Sini. Sini ini. Sini. Sini sudah. Okay. Sini saja. Okay. Sini saja. Bawa motor punya tepi saja. Ini. Ini. Ada dua skru. Buka dua skru saja. Buka dua skru. Ini kiri kanan. Cabut. Tukar. Yang saya punya case adalah ini. Ini. Dia punya solder sudah tercabut. Dia punya solder sudah tercabut lah. Dia punya solder sudah tercabut. Saya kira solder balik lah. Solder balik lah. Boleh jalan lah sekarang. Masih lagi jalan satu atau dua speed lah. Paling baik tukar baru lah. Ini dia sudah terkeluar. Saya punya case sudah terkeluar. Itu sebab tak jalan. Saya solder balik lah. Solder balik. Dia jalan lah. Ini. Blower motor. Macam mana buka blower motor. Ini ada pin mah. Cabut dia punya pin saja. Ada dua pin. Dua pin. Okay. Cabut. Bawah ada tiga skru. Bawah ada tiga skru. You screw, unscrew tiga. Ambil balik. Cabut. Letak balik. Ini blower motor dia. Tiga skru. Ini cabut pin. Tiga skru cabut pin. Ambil keluar. Macam mana cek ini jalan tak jalan. Tengok. Dia tak boleh pusing kan. Dia tak ada free pusing kan. Ketat kan. Saya rasa suatu kabar baru. Okay. Faham? Tak faham? Komen bawah. Ingat subscribe, like, share.